Warning, sebelum kalian melihat video ini, terlebih dahulu pastikan kondisi fisik kalian sedang dalam keadaan prima, serta siapkan kantong kresek atau minum antimo supaya tidak terjadi mual atau muntah ketika sedang menonton video ini. Jika tidak berhasil, harap hubungi bidan setempat. Terima kasih. Guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Riri. Hey. Jadi di video kali ini aku mau bikin video reaction dan ini juga adalah first time aku nge-reaction. Jadi kira-kira apa sih yang bakal aku reaction? Itu pasti kalian udah tahu dari judul dan juga thumbnail yang udah aku buat. Yap, jadi aku bakal nge-reaction foto-foto jadul aku, aka foto lama gitu ya guys. Dan ini semua foto-fotonya dari pas aku zamannya masih SD sampai SMP guys. Udah dipastikan kalau foto-fotonya itu pasti sangat-sangat alay gitu ya. Alay gitu ya. Sampai sekarang pun aku masih alay. Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe juga channel aku supaya semakin berkembang. Dan thank you banget buat 4000 subscribersnya ya guys. Jadi langsung aja sekarang kita mulai ke videonya. Let's go. Oke guys, sekarang langsung aja kita mulai ke foto yang pertama. Dan ini dia. Nah, itu dia guys fotonya. Gimana menurut kalian kesan pertama yang lihat foto ini? Ini benar-benar aku guys. Ini pas zamannya masih SD ya. Aku tuh waktu itu MI, madrasah. Jadi aku pakaiannya tuh seragamnya ijo, terus juga pakai jilbab. Aku tuh emang udah dari kecil sering pakai jilbab. Dan ini aku lupa ya, ini kelas sekitar kelas 4 mungkin atau 5 atau 6, aku lupa. Waktu itu pokoknya ini tuh lagi di dalam bis. Hei! Hei! Hei, Kayo! Dan mau pergi ke Kebun Raya Bogor gitu, guys. Ini aku lupa ya kelasnya kelas berapa dan ini fotonya pakai kamera yang masih jadul-jadul lagi zaman-zamannya HP yang keypad gitu guys. Waktu itu ini tuh merek HP-nya aku inget banget, HP Cross punya bapak aku pinjam, aku bawa buat foto-foto. Dan ini kualitasnya juga masih oh my god, luar biasa banget, masih ngeblur-ngeblur gitu. Dan menurut aku waktu itu ini foto terbagus aku guys. Gayanya tuh kayak gimana sih? Ini. Oke, langsung aja kita next ke foto selanjutnya guys. Sekarang kita masuk ke foto yang kedua. Foto yang kedua, langsung aja. Yap, itu dia guys fotonya. Ini masih satu tema, ini tuh udah di Kebun Raya Bogor ya. Dan ini lagi foto kayak di ala-ala pemandangan gitu lah guys ya intinya. Dan ini ya cantik banget kan, kayak natural banget gitu senyumnya. Kayak, ya ampun. Imut banget gitu ya Allah. Kameranya kualitasnya masih agak burem-burem gitu ya. Maklumin aja zaman jadul gitu. Langsung aja kita next ke foto selanjutnya guys. Sekarang kita masuk ke foto yang ketiga. Foto yang ketiga, ini dia. Nah, itu dia guys. Ini foto aku inget banget pas lagi kelas 1 SMP. Dan belum lama kayaknya masuk, terus udah mau ada pensi, mau tampil pensi gitu. Dan di sini aku mau tampil pensi, yaitu mainin drama Bawang Merah Bawang Putih. Ini aku foto sama temen aku namanya Feby. Hai Feby. Ini aku foto sama dia dan aku jadi pemeran bawang merahnya ya, karena emang aku tuh hobinya tuh marah-marah gitu. Cocok kalau dijadiin peran antagonis gitu ya, karena aku kalau peran yang baik-baik kayaknya rada-rada susah gitu ya. Susah gitu ya guys ya, dikarenakan aku hobinya marah-marah gitu. Itu foto, ya Allah aku pendek banget ya. Itu kerudungnya masih jadul banget ya, maklum masih kelas 1 SMP. Terus kayaknya kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita next ke foto selanjutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke foto yang keempat. Foto yang keempat, ya itu dia. Itu lagi ngapain coba, itu di pohonan ya. Itu jadi ceritanya tuh waktu itu aku lagi kayak jalan-jalan gitu. Waktu itu jalan-jalan sama keluarga pas lagi lebaran ya, libur lebaran. Dan ini ceritanya tuh lagi di lokasinya lagi di Taman Matahari. Dan ini aku juga gak ngerti aku kenapa foto di pohon kayak gini ya. Ini aku inget banget yang motoin itu abang aku. Dan itu kalian bisa lihat kenapa aku keling banget. Dikarenakan pas zamannya ini SMP ya, pas zamannya SMP tuh aku
hobi banget mancing, bukan hobi sih, sering ya, lagi sering banget mancing gitu nemenin bapak aku. Aku suka banget mancing waktu itu, benar-benar jadi aku jadi geseng gitu, Parah panasan jadi keling guys, itu parah banget. Dan langsung aja kita next ke foto yang selanjutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke foto yang kelima. Foto yang kelima ya. Nah, itu dia guys, itu lagi ngapain coba gitu, foto merem, gimana mau kelihatan gitu wajah cantiknya gitu, paripurnanya gimana mau kelihatan ya. Itu ya ampun, alay banget sumpah, alay banget, serius aku gak bohong. Gimana sih, kayak gimana, ih geli banget. Sumpah aku geli banget guys, itu aku SMP loh, itu SMP kelas 3 atau 2 gitu, aku lupa. Bayangin SMP masih kayak gini, ya ampun. Beda banget sama anak zaman SMP sekarang ya guys. Pasti kalau foto udah ala-ala selebgram gitu ya. Aku pun kalah kalau urusan gaya buat foto ya guys. Ya itu foto aku pas zaman SMP guys. Mohon dimaklumi ya kealayannya. Mungkin langsung aja kita next ke foto selanjutnya guys. Sorry banget nih ya guys kalau misalkan ada suara gitu berisik, karena emang lagi hujan. Di luar lagi gerimis gitu, gerimis agak besar ya, habis hujan. Dan ini dia foto yang keenam. Dan kalian bisa lihat itu foto benar-benar sangat geli banget aku ngeliatnya guys. Itu kayaknya waktu itu lagi zaman-zaman hijab lagi dimodel-modelin gitu. Itu kayaknya waktu itu lagi ngetren hijab kayak gitu, dan aku nyoba-nyoba gitu sendiri. Dan yang bikin aku geli banget itu gayanya, kenapa love kayak gini coba, ya ampun, oh my god. Aku geli banget guys sumpah. Langsung aja kita next ke foto selanjutnya. Ribet nih guys kalau misalkan suaranya berisik ya, karena lagi ada hujan gitu, di luar juga ada geledek sedikit ya. Langsung aja kita lihat foto yang terakhir ini. 1, 2, 3 boom, itu dia fotonya. Ya ampun, ini foto paling-paling menjijikan menurut aku. Waktu itu tuh lagi zaman-zamannya film My Heart, dan aku juga lagi suka banget nonton film My Heart. Kalian tahu itu siapa? Itu adalah Esa Sigit pas udah gede. Aku tuh ngefans banget waktu itu sama Esa Sigit, sampai aku minta bilang ke abang aku, "Bang, tolong dong editin foto Riri di sebelah Esa Sigit gitu biar kayak beneran gitu kesannya." Dan dia editin dan hasilnya kayak gini, guys. Itu foto aslinya itu kalau enggak salah si Amanda itu ya, aku lupa nama panjangnya Amanda siapa gitu. Rachel Amanda ya kalau enggak salah ya. Terus itu diganti jadi foto aku dan hasilnya jadi kayak gitu guys. Gerbang sangat, ih geli banget, aku pengen buru-buru dahan, gak mau lama-lama, geli banget. Oke guys, jadi itu dia videonya. Dan menurut kalian komen di bawah ya, foto yang mana yang paling alay itu kalian komen, yang paling menjijikan gitu, yang paling beda banget sama aku tuh yang mana, kalian komen di bawah. Dan kalau kalian pengen aku bikinin video reaction lagi, reaction tentang apa, kalian juga bisa tulis di kolom komentar juga di bawah. Dan mungkin segini aja videonya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like untuk aku, dan jangan lupa komen di bawah. Dan yang paling penting itu adalah subscribe ya guys channel aku. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. And semoga terhibur, dan see you next video. Bye.